Iya goyang. Oh iya pintu. Gempa. Itu pintunya lihat enggak? Oh iya goyang. Cika gimana? Enggak. Jangan panik. Enggak gede. Enggak apa-apa, kita enggak boleh panik. Hah? Enggak boleh panik. Kita udah bulan kita. Tahu ngapain dulu. Aduh, ojek gue lagi berisik. Biasa, tadi waktu abis nganterin aku langsung suruh tancap gas pulang. Nggak dibayar? Nanti lah gampang bulan depan, dirapel. Assalamualaikum teman-teman, bajak vlog Ricis. Mohon maaf nih, Nek nih. Biasanya kan yang bajak nih kalau nggak ganteng, cakep nih. Ini maaf-maaf nih. Bosen, masa channel sendiri dibajak? Bidang tamu aku mana? Bukannya kita hari ini ada bidang tamu yang cakep ya? Iya, cakep bajak sih. Bajak vlog Ricis. Ngapain ibu bajak vlog ibu sendiri? Ini mau ala-ala latihan kalau aku diundang nanti nge-vlog di tempat lain. Aku latihan dulu, siapa tahu nanti aku ada yang mau undang aku. Ayo dong ke rumah aku yuk, kita collab yuk gitu. Latihan bajak vlog. Sampai sekarang udah ada yang undang? Belum. Kemarin sama Bang Radit. Oh, ada. Tapi bukan ke rumahnya sih. Ke tempat makan gitu juga. Enggak ada yang mau undang aku ke rumahnya. Takut barang-barang pada hilang. Ngapain mukanya kayak gitu, enggak tenang, ngapain sih? Ngapain panik banget ngapain? Hidupku berakhir. Aku kelupaan sesuatu. Deng-deng gitu dong. Deng-deng. Aku kelupaan satu gitu. Aku kelupaan sesuatu. Gini aja. Aku kelupaan sesuatu. Tanya apa gitu. Apa? Kelupaan apa? Aku kelupaan, Ki. Belum nyiapin makanan. Suami aku udah berangkat, sementara aku lupa. Dasar nenek, pikun. Udah nih, ada yang praktis. Yuk, sini kan ada milimonilo. Ngapain bingung dah, yuk. Seret kaki. Nggak usah dong. Oh, ini Ki yang namanya milimonilo. Ini mah aku tiap hari makan. Nih ya. Lo harus tahu, netizen semua harus tahu, warna ijonya ini benar-benar kayak warna ijo sayuran tuh, lihat. Iya, kan ini warna ijonya dibuat dari saripati bayam, makanya ijo gitu. Masaknya tuh gampang banget, enak, praktis, pokoknya nggak perlu ribet. Pokoknya pas banget buat keluarga, apalagi kamu kan sama Rian keluarga kecil, gampang banget dimasaknya. Iya sih, tapi kan istrimu lebih jago masak. Kalau cuma limonilo mah gampang, kamu juga bisa, tenang aja. Tiketin masaknya. Ya udah deh kalau begitu, karena suami aku udah pergi duluan, Cika lagi main trampolin, aku mau makan dulu ya. Kalian jangan bilang-bilang Cika. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, meski kalian sibuk di luar rumah, keluarga harus tetap konsumsi yang baik-baik. Kayak ini nih, pilihan lebih sehat. Tuh, coba cek bungkusnya kalau nggak percaya. Ini tapi emang enak banget sih. Apa bisnya aku bikinin buat Cika ya? Tapi Cika suruh masak sendiri aja dah. Dia kan jago masak. Enak banget loh, ebel, enak banget loh. Iya dong, mie lemonilo, mie hijau, pilihan kita. Sambil kita ngabisin, kita samperin Cika. Mari kita kemana? Cika! Mas Joko, ini coba keluarin deh. Ya Allah, guys, akhirnya aku menemukan bintang tamu aku yang selama ini aku tunggu-tunggu, yaitu Cika. OMG, triple wow, double riches. Nah, kalau Cika mah, ayolah. Terus kayak lagi dong, wow dari wow sama persis. Triple kan 3, wow-nya 3 kali. Triple wow dari bawah ke atas. Triple wow, double kan 2, terusnya 2 kali. Double riches. Gimana? Gerakannya? Wow, double riches. Cika! Ya Allah, akhirnya bilang tamu aku datang, Cika! Ya Allah, kemarin aku lihat, dari putihnya aja sama. Sama. Ini cuma karena jalan-jalan. Iya. Kan nanti putih lagi. Kita tetap cantik, mau putih mau gelap tetap cantik. Masalah warna kulit itu bukan patokan utama. Yes. Kulit Indonesia itu dari segala jenis warna itu cantik. Yang penting hatinya cantik. Apalagi hati-hati penonton aku netizen. Karena mereka udah subscribe. Masuk. Subscribe. Ih, makasih loh kamu udah mau datang ke sini. Aku udah kamu udah lama. Iya, tadi Kariri. Katanya kamu sibuk. Kamu enggak apa? Cika sibuk kerja mulu. Cika sibuk kerja mulu. Enggak. Orang aku waktu itu udah jawab, tapi Kak Ici saya ngegos. Kariri yang calling-calling. Aku mah kan ganti nomor terus. Kan aku di DM.
Pagesnya gak balas, di ghosting. Coba liat DM-nya mana? Aku lupa deh nenek-nenek malah. Emang pikun sih kan. Emang kapan janjiannya kemarin? Enggak, Kak Ijo pernah gak DM. Enggak, aku bisa kabarin. Aku bisa kabarin. Aku bisa kabarin kamu nanti. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu tenang aja. Bisa, aku gak mau di ghosting lagi. Mulut. Oh, ya. Gak akan ada yang ghosting kamu. Aku janji, aku yakin. Asalkan hari ini kamu ngizinin aku untuk membahagiakan kamu. Karena aku tahu pasti hati kamu sedang terluka. Tenang. Aku tahu obatnya apa. Apa tuh? Bermain di wahana rumah satu minggu diskon 30%. Kalau kamu ya gratis ya? Buat Cika gratis, asalkan main trampolin pakai ekor mermaid. Waduh, susah juga ya, trampolin pakai mermaid. Enggak, yeah. Kamu cukup ikutin aku. Triple wow, 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 double riches, riches. Triple wow, 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 double riches, riches. Kalau emang udah cakep dari sananya mah enak gitu, ngeliatnya enak kan. Oke, Cika, karena kamu sudah bersedia hadir ke sini atas memenuhi undangannya Ria Ricis, kamu yes. Tuh orang ke tangan orang ketiga ya, setelah tahun baru yang datang ke sini. Biasa itu corona. Omikron. Biasa dia kena omikron. Cika, kamu apa kabar? Tapi alhamdulillah baik. Kamu senang-senang aja kan, happy kan? Lihat kan lagi happy nih. Kamu harus selalu happy ya. Selalu dong. Aku nggak pengen orang-orang yang main kesini hatinya masih sakit, terluka, sedih. Kamu harus selalu happy. Tapi aku lihat dari wajahnya sih emang enak, auranya tuh aura-aura positif gitu. Alhamdulillah. Kak, kalau Ici sebenarnya Cika hatinya sebenarnya emang sebelumnya kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Ada. Aku make sure setiap orang yang kesini harus bahagia. Bahagia. Jangan kan kamu, Diki aja aku tanyain, lu masuk kerja hari ini happy nggak? Kalau nggak happy lu pulang, aku gituin. Oh, iya. Bener bener. Karena kalau nggak happy nggak boleh nginjek rumah ini, harus selalu. Ngumbreng lo ya. Kalau aku yang jatuh nggak apa-apa, lecet-lecet dikit nggak apa-apa. Kalau kamu jadi ya lihat mulus bang, aduh nggak kuat aku. Trampolin dong, Cika trampolin. Cika kamu bisa main trampolin? Bisa kan dari tadi aku nungguinnya. Coba. Selain loncat bisa gaya apa? Gaya apa dong? Salto bisa nggak salto? Bisa, aku nggak berani. Coba. Lompat aja coba. Paling tinggi seberapa? Tapi Cika suaranya bagus tau. Tadi pas aku lagi make up di kamar ada nyanyi, suaranya bagus banget. Dia nyanyi ternyata. Iya. Tapi kenapa kamu nggak pernah menunjukkan ke sosial media bahwa kamu pintar menyanyi? Karena kurang pedenya. Enggak, padahal bagus banget tau suaranya. Tadi aku dengar. Saya bukan penyanyi nanti. Aku juga bukan penyanyi tapi suara aku biasa-biasa aja. Bagus kok. Tadi aku dengerin bagus kok. Coba kamu menyanyikan sepatah dua patah kata. Lagu sepatah patah. Lagu. Oh ya. Baik, biasa. Nenek-nenek emosian banget. Coba. Emang emosian banget. Tapi suaranya bagus banget. Aku saranin habis ini kamu. Kayaknya di situ doang deh bagusnya di sini. Aku saranin kamu habis ini upload nyanyi ya di sosial media please. Insyaallah. Karena bakat itu enggak boleh dipendem-pendem, karena kalau bakat sekali dipendem udah. Apa orang tuh harus tahu bakat kita tuh apa. Kayak aku bakatnya jadi mermaid karena kan aku ikan. Oh iya. Ikan. Nah, kan kamu bakatnya nyanyi. Tapi enggak boleh cuma nyanyi, bakat kamu harus jadi mermaid. Wow, nyambungnya. Oh. Jadi mermaid adalah bakat, guys. Kalian kalau enggak punya bakat langsung jadi mermaid. Iya, aja. Itu okay. Itu bakat yang mendasar. Yes. Ayo, kamu mau pakai warna apa? Tenang, kita akan menjadi dikasih pilihan yang cuma sisa satu. Kita akan menjadi dua ekor mermaid yang paling cantik serumah ini. Okay. Karena nggak ada lagi di rumah ini yang cantik, cuma aku. Yang tambah Cika satu. Sini Cika Ciko. Tapi Cika Ciko, kamu kalau aku boleh nggak tahu? Boleh tahu dong. Oke, sekarang kamu umurnya berapa sih? 18. Hah? Nggak nyangka sama. Kamu berapa? Ibu 38. Iya, 18 7 tahun lalu. 18 tahun masih golden age. Berarti kamu sekarang aktivitasnya apa? Sekolah, kuliah? Enggak, kerja. Tuh kan, jadi bang dia tuh sibuk. Kan kamu sambil pakai. Karena aku punya surprise buat kamu. Kamu duduk di sini aja, di situ tuh foto. Ini Mbak enggak ada yang kerja apa gimana sih? Kamu Mbak mau cari Riri. Ditinggal 2 minggu ini enggak ada yang ngepengin. Ntar bilangin potong gaji. Ini harus masuk ke dalam ekor-ekoran. Masuk ke finnya. Itu kan dalam ada buat iya, kaki. Iya. Nah, masukin kakinya. Pokoknya, jika kamu selain di sini pakai mermaid, kamu harus nyapuin ya. Enggak bisa gerak dong ini. Kamu duduk. Duduk aja, duduk. Kamu duduk. Kamu duduk aja. Duduk, nah. Tenang. Nah, duduk. Ini namanya trampolin tidak ada akhlak ala Riancis dan Bitricis. Tapi karena kamu sih anak baik, aku pelan-pelan aja. Kamu kan suka lompat-lompat.
kalau lagi. Kayaknya semua ikan yang di laut takut ya ketemu. Ayo, semuanya bahagia lahir dan batin, Cika. Pokoknya di sini kamu harus berbahagia. Yang tinggi dong. Yang tinggi. Capek kan? Cepet. Lu kira gak pakai nafas gue. Tarik ya, tarik, tarik. Enak banget narik ya. Gak pegang kali. Gila, tinggi banget. Tinggi banget. Tinggi banget, woy. Aman, Cika. Udah takut, yo. Aduh, takut. Ini duyung terbang. Aduh. Tinggi banget. Tapi dia bagus, tapi stabilitas. Tapi happy, iya stabil. Enggak, stabil dia. Biasanya orang-orang habis digonjang-ganjingin, nyusruk. Dia nyusruk, salto-salto. Enggak, balik yeah. Balik-balik. Itu kan aku ngap. Aduh ya Allah, nenek, nenek. Iya, goyang. Oh, gitu. Gembang, gembang, gembang. Pintunya lihat enggak? Goyang, goyang. Jangan panik, jangan panik. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak gede, enggak gede. Enggak, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Gue juga bengong lagi. Semua pada kabur. Cika masih pada pakai ekor. Udah lu cewek juga. Enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kita enggak boleh panik. Hah? Enggak boleh panik. Kita udah bubar kita. Tahu enggak benar? Kita cewek lagi kita kita enggak boleh panik, jangan takut. Jangan takut. Kita harus menjadi perempuan independen, kerja keras dan lawan gempa independent woman. Kita harus yakin bahwa semua ini akan baik-baik saja. Tahu kok semuanya akan baik-baik kamu aja. Kamu jangan takut. Kita harus stay humble. Enggak ada hubungannya sama gempa. Dari gempa ke stay humble. Udah enggak ya? Udah enggak apa-apa kok itu. Ini kayaknya gara-gara Kak Ichi sama Jatuh. Tapi baru kali ini noh. Artis di trampolin sampai gempa baru Cika doang. Jadi enggak ada pedulin Cika lupa sama. Enggak, aku ngasih. Aku ngambil gambar, ngambil gambar ini Cika jendela lebih kaca. Fokus ke kaca. Nih kaca gue. Ya Cika, kamu jangan negatif thinking. Dia emang gitu orangnya. Enggak gitu. Ayo kita balik lagi. Ayo kita balik lagi ke tempat asal kita yaitu trampolin. Ingat jangan panik, jangan khawatir. Stay humble. Enggak ada hubungannya sama ini. Work hard. Enggak ada hubungannya sama gempa. Independent. Enggak ada hubungannya sama gempa. Eh, aku tahu aku punya ide. Apa? Kita pakai ini supaya enggak ada hubungannya dong. Kayak efek gempa kan goyang-goyang. Kan tenggelam. Kan enggak dilihat. Kita enggak boleh takut. Enggak, ibu yang takut dari tadi. Si Cika mah santai. Ibu yang panik katanya. Kita enggak boleh takut, Cik. Kan kita independent woman. Iya, iya benar. Stay humble. Stay humble. Cik. Kita harus jadi cewek independen. Ada gempa jadi independen momen aja. Udah enggak ada, enggak ada. Loncatin. Aduh. Us Leo kaki. Udah aja yuk. Ayo. Gimana ekor loncat-loncat? Belum dapat foto ekor mermaid. Foto dulu, foto dari sini sini. Pakai lagi. Enggak gempa enggak? Tadi karena dilompatin terlalu kenceng. Aku belum selamatin high heels aku. Udah itu udah di. Heels aku yang 30 cm. Udah yang 30 meter, topi yang 1 kilo panjangnya udah. Saya baru nikah 2 bulan. Emang kamu rencananya mau nikah sama siapa nanti? Di gambarannya, di pecowok kamu kayak apa? Kayak suaminya nanti lah. Iya kan, kayak gimana, kayak gimana. Ya lihat nanti suaminya aja. Iya sih, wangi. Setuju. Wangi sih. Wangi bersih. Wangi bersih. Setuju. Emang selama ini ada yang deketin kamu gak wangi? Alhamdulillah, Dimas wangi ya. Kemarin Dimas kesini wangi. Terakhir Dimas kesini wangi banget sumpah. Parfumnya apa gitu kemarin. Jadi kita gak boleh panik guys. Stay humble and independent. Apapun yang kita hadapi, kita harus menghadapi dengan keramah tamahan. Ibu ramah tamah sama gempa gimana ceritanya? Aduh aku panik. Tidak boleh Pak. Itu Cika bantuin loh. Dia independent, pakai sendiri bener. Susah banget ya. Allah, ya Allah. Allah Akbar. Gini. Nggak perlu pakai itu dong. Aduh. Ini gimana cara? Ibu dilepas dulu itunya. Enggak. Kita independent woman. Enggak boleh. Gue mendingan disuruh nyelam 30 meter daripada ada gempa. Aduh, makasih. Sabar. Yeah.
Fotonya gimana? Apa ini? Fotonya gimana? Ayo Blay, fotoin Blay. Ih, cantik. Satu, dua. Lagi, satu, dua. Lagi, satu, dua. Cik, gimana nih, Cik? Enggak, gak kenapa-kenapa. Kita menjadi duyung. Tunggu nyelam aja nih, besok nanti. Enggak gempa. Jangan diseret dong. Aduh dong. Aduh. Ini dari cewek independen sih. Ayo, gue yang ngomong, gue yang tidak bisa mengaplikasikan. Hey guys, kita independen woman. Pegang ini, Cik. Biar gak tenggelam. Gak bakal tenggelam. Kita mau ke dalam dong. Ya? Gak mau nyelam. Gak akan kenapa-kenapa. Susah, Cik. Sama nenek-nenek mah mainnya susah. Nenek-nenek sembarangan. Kamu bersiap ya. Ih. Baru. Tapi cantik. Sabar. Masya Allah. Tadi mah kulitnya putih jadi enak loh pakai warna apa. Please, kamu cantik banget.